Mungkin kita akan bertanya, mungkinkah kami akan tetap berdiri kokoh di tahun-tahun yang jahat ini? Dan saya bersyukur hari ini Tuhan berikan kita contoh-contoh teladan-teladan di Alkitab, dan mereka bisa berdiri teguh di zaman yang sama seperti zaman kita sekarang. Godaan banyak, moral rendah. Dialah namanya hari ini saya ambil tokoh, namanya Daniel. Daniel Surbakti Breginting. Dia anak muda, dia punya power, dia punya kekuasaan, dia punya bawahan yang banyak, dan dia godaannya juga banyak. Tapi dia akhirnya bisa menang. Kenapa Daniel bisa menang? Banyak, ada tiga hal yang hari ini kita mau pelajari dari hidup Daniel. Dia tetap bisa berdiri kuat. Daniel pasal 1 ayat 8. Daniel berketetapan hati, berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Jadi kenapa Daniel bisa kuat? Karena dia punya prinsip, itu yang pertama. Kita harus tahu Daniel ini sebenarnya dia orang tawanan. Dia ditangkap, dibawa dari Israel ke Babel. Di Babel itu jadi tawanan dia. Lalu Raja Babel bilang, ambil dari tawanan-tawanan itu, pilih, saring, lalu pekerjakan dia di istana. Lalu setelah disaring, masuklah Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, dan beberapa orang. Setelah mereka disaring dari tawanan, dilatih selama 3 tahun. Dan setelah dilatih selama 3 tahun, akhirnya Daniel bisa menjadi pemimpin atas negeri itu. Nah, jadi Daniel ini punya jabatan, ada satu raja, di bawahnya ada 3 bawahan raja, di bawahan 3 ini ada 120 wakil raja. Nah, jadi Daniel ini punya jabatan yang tinggi. Satu kali dia ditawarkan makanan raja. Dan Daniel tadi bilang, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Karena dia tahu makanan raja itu adalah makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa. Dia bilang, enggak, enak pun itu, BPK, tasak telu, enggak mau aku. Lebih bagus aku makan sayur saja, yang daun ubi, tapi itu makanan yang tidak najis. Enggak usah, makanan raja aku enggak mau makan. Dan dia tidak mau makan makanan yang enak, sekalipun dia bisa makan, karena dia orang yang punya jabatan tinggi. Dia berketetapan hati tidak menajiskan dirinya. Itu makanya dia tetap kuat. Dia punya ketetapan hati. Banyak pun tantangan soal makanan, soal yang lain-lain, enggak. Kenapa Daniel bisa berketetapan hati? Saya percaya Daniel ini waktu dari kecil diajari oleh bapak mamanya Taurat. Orang Israel itu paling kuat di Taurat. Saudara nanti baca di kitab-kitab Kejadian, Keluaran, di situ jelas sekali. Sampai makanan apa yang bisa dimakan, ini boleh dimakan, ini enggak boleh, ini berkaki 4, enggak boleh, ini yang bersisik, enggak boleh, ini apa segala, lengkap semua. Saya percaya dari kecil Daniel udah dengar Taurat dari bapak mamanya. Ini jangan aku, ini jangan, ini firman Tuhan aku, ini jangan. Dan waktu dia pindah negara pun jadi tawanan di Babel, dia tetap berketetapan hati, enggak terpengaruh. Makanya saya selalu sarankan kepada orang-orang tua, suruh anak kita sekolah minggu. Kenapa Daniel dia bisa kuat? Karena dari kecil udah kuat akarnya. Suruh sekolah minggu. Dan penelitian menceritakan bahwa, kalau saya tidak salah, 80% anak-anak yang dari kecil sekolah minggu, besar, itu otomatis, gak usah disuruh-suruh pun, dia menikah sama istrinya, akan terus beribadah kepada Tuhan. Itu makanya kuat sekali anak-anak ini di waktu kecil. Makanya ajar anak kita untuk rajin sekolah minggu. Dan Daniel, dia berketetapan hati. Dia enggak mau menajiskan dirinya dengan makanan raja. Hari-hari ini akan, zaman ini akan terus berubah. Zaman akan terus berubah. Mau enggak mau kita, zaman akan terus berubah. Dulu kulihat kalau anak kita enggak
juara. Gualah mau tumai, kata orang kita, orang tua kita dulu. Sekarang enggak narkoban saja, tengok jago, katanya. Kan udah berubah itu ya. Dulu getuk guru tak, mak. Meratah nahiku getuk guru aku di sekolah. Maka ulah ku gutul, minta orang tua tadi gundari. Ise-ise guru me, ise-ise sing getuk engkau. Udah berubah kan? Nilai akan terus berubah. Dulu takut kita anak kita perempuan jalan sama laki-laki. Sekarang justru lebih takut kita anak kita laki-laki jalan sama laki-laki. Masih enggak habis pikir aku laki-laki ciuman, kumis, jumpa kumis. Gimana rasanya pun enggak tahu. Tapi itulah zaman. Berubah zaman ini. Zaman akan berubah. Tapi percayalah kalau kita tetap di dalam Tuhan, kita akan tetap kuat. Punya prinsip. Saya ingat dulu bapak mama saya ini, dia punya prinsip kepada kami anak-anaknya. Apapun ceritanya, kalau hari Minggu nakku harus ke gereja dulu. Harus. Siap gereja mau pergi pun enggak apa-apa, tapi hari Minggu harus ke gereja. Dan ku ingat itu banyak sekali hal-hal yang kami kerjakan di sekolah itu hari Minggu. Ma, hari Minggu, ma. Enggak bisa, nakku. Boleh, tapi harus gereja dulu. Waktu SD kami, aku pemain drum, pemain trio tom-tom. Kakakku Gita Pati itu ada mayoret yang pegang-pegang gini. Di atas mayoret itu ada namanya Gita Pati. Dia Gita Pati. Guru bilang, hari Minggu latihan. Aku bilang sama mama, kan bilang, mak, latihan hari Minggu. Enggak bisa, nak. Akhirnya teman-temanku latihan, kami tidak latihan. Mana si Krispus sama Yemi, ma? Enggak bisa dia, bu. Kata mamanya harus baktian. Kalau gitu, minggu depan kita tanya dia jam berapa dia bisa. Oh, keren kan? Gara-gara kami, latihan semua harus dirubah. Punya prinsip. Ada juga saatnya waktu aku kuliah, intensif ke Medan, selalu belajar ke Medan. Hari Minggu pula dibuatnya simulasi ujian. Mak, hari Minggu ujian, mak. Pak, enggak bisa, nakku. Boleh kan pergi, tapi kebaktian dulu. Tapi hari Minggu, mak, enggak lulus aku nanti. Lebih bagus, kamu enggak usah lulus, nakku. Tapi kamu buat hati Tuhan senang. Iyalah, enggak pernah aku ikut simulasi. Tapi saudara tahu, saya melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Tuhan bela kita. Bela kami. Sampai hari ini Tuhan tolong. Makanya orang-orang tua juga harus tekankan prinsip ini sama anak kita. Anakku, cinta Tuhan. Jangan bangga kam anak du juara nyanyi, tapi nyanyinya hari Minggu enggak kebaktian. Jangan bangga. Banggalah anak du enggak ikut juara padahal dia suka, karena dia memuliakan Tuhan. Itu keren. Dan Tuhan sangat menghargai orang-orang yang punya prinsip. Daniel, dia bisa kuat karena dia punya prinsip. Sudah pasti dalam hal makanan pun dia enggak mau menajiskan dirinya. Sudah pasti dalam hal-hal lain dia enggak akan diganggu-gugat. Nanti kita baca ada ayatnya. Jadi yang pertama, kalau kita mau kuat di dalam Tuhan, harus kuat dalam prinsip. Kalau udah enggak sesuai dengan firman Tuhan, apapun itu, jangan kerjakan. Yang kedua, kenapa Daniel kuat? Daniel 1 ayat 6. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Inilah Sadrah, Mesak, Abednego. Karena mereka masuk ke Babel, namanya harus diganti semua. Jadi Hanaya, Misael, Azaria itu Sadrah, Mesak, Abednego. Jadi Daniel ini kenapa dia kuat? Dia punya teman komsel. Dia pejabat tinggi, pasti banyak temannya. Pasti bupati temannya, gubernur temannya, kapolres temannya. Tapi dia ada satu grup, namanya grup tiga sekawan itu. Sadrak, Mesak, Abednego. Empat sekawan sama Daniel. Dia mungkin kalau zaman sekarang punya banyak grup WhatsApp. Tapi dia punya satu grup WhatsApp namanya grup empat sekawan. Apapun masalahnya selalu dia ceritakan sama empat yang sekawan ini. Satu kali dia punya dapat masalah, raja panggil dia, Daniel sini kau dulu, artikan dulu arti mimpiku Daniel. Apa mimpi itu raja? Enggak tahu aku. Pokoknya kau artikan.
Kalau enggak tahu kau, kubunuh kau semua sama orang-orang bijak di negeri ini. Datang Daniel, apa yang dia lakukan? Daniel 2 ayat 17. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, dan Azaria, teman-temannya. Nah, ini sama-sama dia. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia ini, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Jadi Daniel ini waktu dia punya masalah, dia cari kawannya yang tiga tadi. Teman, ayolah kita sama-sama berdoa, ayolah kita sama-sama sharing, mohon kepada Tuhan. Karena inilah kekuatanku, kalian kekuatanku, teman-teman, katanya. Makanya selalu saya tekankan, jemaat Tuhan di sini, ikutlah perpulungan jabu-jabu, ikut komsel, ikut doa. Karena dengan teman-teman kita yang sama itu, kita bisa dikuatkan. Daniel kenapa dia kuat? Karena dia punya kawan-kawan yang selalu dibangun kerohaniannya. Mungkin Daniel waktu itu cerita, teman, gimana ini? Aku disogok ini, ada proyek 1M loh, dan bagianku setengah. Gimana menurut kalian? Mungkin Satra Mesa, Abednego bilang, jangan, teman, jangan. Enggak, jadi enggak ya. Kalau enggak lumayan besar, jangan. Dan akhirnya dia tidak melakukan. Mungkin itu bisa terjadi. Tapi ada kawan-kawannya yang selalu menguatkan dia. Jadi yang pertama, kenapa Daniel kuat? Dia punya prinsip. Gak mau diganggu, asal gak sesuai dengan firman Tuhan, gak mau. Yang kedua, dia punya komunitas, punya komsel, punya keluarga rohani. Dan yang terakhir, kenapa Daniel bisa kuat? Taulah, Daniel itu firman Tuhan bilang dia punya roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa itu yang membuat dia berbeda dengan orang-orang lain, pejabat-pejabat lain. Raja suka sama Daniel. Apa-apa sikit, Daniel. Mau Natal kita ini raja, udah Daniel ketua panitia. Beres dibuatnya semua, karena dia punya roh yang luar biasa. Apa-apa sikit, tanya Daniel. Apa-apa sikit, Daniel. Apa sikit, Daniel. Karena Daniel selalu temannya yang dua, sederajat sama dia, sama 120 wakil raja jadi iri. Iya, enggo, jagosa Daniel. Raja selalu apa sikit, Daniel. Lalu mereka iri. Daniel pasal 6 ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan, dicarinya hoax, supaya Daniel ini bisa jatuh. Tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Waktu dicari-cari kesalahan Daniel, dicek jam masuknya, jam kantor masuk jam 8, dicek jam berapa dia masuk, ternyata sebelum jam 8 dia udah masuk. Dicek jam pulangnya, jam 5 pulang, dicek rupanya lewat jam 5 dia selalu pulang. Pergi lagi orang ini ke gerejanya, dicek perpuluhan Daniel gimana, aman. Cek perpuluhannya, aman. Gerakan 1000, aman. Gerakan 1000, oh, Daniel enggak 1000 cuma dibayarnya lebih. Coba tanya teman-temannya, jangan-jangan suka-suka pulang kerja minum-minum tua dia, cek semua, cek, enggak ditemukan kesalahan. Mungkin dia ditawarkan perempuan, ah, ayo coba kita tawarkan, kayak Habibi Ainun itu kan, digoyang Habibi pakai perempuan ini. Daniel, enggak. Semua dicari kesalahannya, enggak ditemukan satu pun. Ayat 6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan pun terhadap Daniel. Ngomea silanglang dahintai, katanya. Capek kita carinya, susah itu menemukan kesalahannya. Kecuali dalam hal ibadahnya kepada kepada Allahnya. Akhirnya setelah dicari, ditemukanlah satu, kata mereka itulah kelemahan Daniel, hal ibadahnya kepada Tuhan. Menurut mereka itulah kelemahan Daniel, tapi mereka enggak tahu itulah kekuatan Daniel. Lalu dihasutlah raja, gini aja raja, buat satu peraturan, mulai beberapa waktu ini jangan ada satu orang pun yang menyembah siapapun selain kepada raja. Raja kan keren, gue ngeri, cocok kan pas kata kene, ban suratnya raja, kuntaku ban kena ban, gelah ku tanda tangani, dibuatlah mulai hari ini.
tidak boleh menyembah siapapun selain kepada raja. Kalau menyembah kepada yang lain selain raja, masuk gua singa. Tanda tangan raja. Bang. Lalu ditempel semua. Ditempel di kedai siapa di simpang kalian bilang jelek. Ditempel di kedai sini, ditempel di warik, semua ditempel. Tempel kedai Mama Daniel. Semua ditempel. Dan waktu Daniel jalan, dia lihat, mungkin dia mau minum ke kedai, lihat, dilarang menyembah kepada Allah lain selain kepada raja. Kalau enggak, retap. Wah, mati. Gua sing. Ini menyangkut nyawa. Tapi apa yang dilakukan Daniel? Daniel pasal 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. 3 kali waktu dilihatnya. Iya, lo kaipe. Apakah dia enggak takut? Saya percaya dia takut. Pasti dia juga manusia. Tapi saya lebih percaya karena dia sering berdoa kepada Tuhan. Bukan dia lagi yang hidup, tapi roh Tuhan itu lebih berkuasa dalam hidupnya. Sama seperti yang saya bilang kemarin, kita ini seperti kertas, gak ada apa-apanya. Tapi waktu Daniel, kalau saya umpamakan ini besi yang kuat baja, saya percaya Tuhan lebih kuat dari besi dan baja. Ini contoh saja, ini besi dan baja. Dan waktu Daniel bersatu dengan Tuhan, Daniel jadi kuat. Kalau hanya Daniel, waktu ada mungkin godaan 1M, dia langsung ke sana itu. Ada cewek cantik, langsung ke sana. Tapi waktu dia selalu 3 hari, 3 kali sehari dia berdoa, bukan dia lagi, tapi ada Tuhan. Waktu ada godaan, Tuhan itu yang lebih kuat. Waktu ada tantangan, Tuhan itu yang lebih kuat. Kalau kita dalam hidup ini masih lebih kuat sering sekali ego kita waktu ada tantangan. Loh dali ya Tuhan apa itu? Nah, jangan-jangan karena kita kurang berdoa. Bukan Tuhan yang di dalam kita, kita lebih kuat. Kita ini seperti ini. Kalau ini saya lempar ke sana, sampai pun enggak. Kena pun kan. Maaf, woi lo dali om nih tuh. Adi ku ikut rasain pone, bentar ku ayo ndo. Maaf nih ku gua nih tuh. Walau dalih om nindu, tapi minggu sekalian aneh kamre. Karena sakit. Siapa yang buat sakit? Bukan uang, bukan kertas ini, tapi ada Tuhan. Itu yang berkuasa dalam hidup kita. Makanya kalau kita merasa kadang kita lemah, kok aku lemah kali, sedikit aja godaan, kok aku jatuh. Itu tandanya kita kurang berdoa. Daniel, 3 kali dia berdoa sehari. Itu bukan paksaan, itu udah hobinya. Udah gaya hidupnya. Dia selalu sadar, tanpa Tuhan aku gak kuat. Hebat pun aku sekarang menjabat, tanpa Tuhan aku gak kuat. Dan dengar ini Bapak Ibu, kebesaran kita tidak akan pernah melampaui kekuatan doa kita. Seberapa banyak kita berdoa, sebegitulah kekuatan kebesaran kita. Kalau kita gak berdoa, segitulah cuma kekuatan kebesaran kita. Tapi waktu kita sering berdoa, seberapa sering kita berdoa, segitulah kebesaran kekuatan kita. Kalau kamu mungkin hari-hari ini berkata, ya aku lanai ngasuk, berarti kamu kurang berdoa. Nah, di bagian aku lanai ngasuk, melalasan masalahku, berarti kamu kurang berdoa. Seperti khotbah saya beberapa minggu lalu, enggak ada masalah itu yang Tuhan kasih kepada kita sebelum lewat saringan Tuhan. Kalau udah Tuhan saring, ah udah, ini udah cukup untuk anakku, udah mampu dia. Jadi enggak ada masalah yang melebihi kekuatan kita. Dan waktu Daniel dengar peraturan, dia gak cari orang kuat, dia gak cari backing. Kalau kita kan kalau kefefet, tahu kefefet ya, tangkap polisi selamat siang pak, ada SIM, aduh belum ada SIMku pak, tilang. Apa yang kita lakukan kalau kefefet? Darami mama, polisi. Atau darami bibi poluan. Yang, atau darami bibi yang bekerja di kantor polres.
Daniel bisa lakukan itu. Waktu dia lihat peraturan, dia bisa telepon raja langsung. Karena dia kesayangan raja. Dia bisa telepon kapolda, temannya itu pasti semua, bawahannya. Dia di bawah raja. Kira-kira kalau aku dekat sama Jokowi gimana kira-kira? Datang Jokowi, pus-pus. Ini nomor kundi, kasihnya nomor handphone sama aku. Pus-pus katanya, panggilnya tapi pus-pus nih nah. Sini dulu nih nah. Apa Pak Jokowi, ini nomor handphoneku ya. Ini jangan kamu kasih sama siapa, sama menteri pun gak ku kasih ini. Cuma sama kamu, sama istriku, sama anakku. Ya, simpan ini, kalau ada apa-apa telepon aku. Kira-kira gimana kira-kira? Wah, gaya jalan gun pas sudah beda ya kan. Kemana pun aku udah gak takut, karena ada nomor Jokowi. Stop polisi aku, mana suratku? Mana suratmu? Lalit, adanya surat di situ. Betul tua kan? Tilang kan? Tilang nah, tilang. Jokowi kawan kita. Bapak kok nantang? Gua ke ATM, ATM nah. Mengurus KKJ, akte lahir Jacob, kantor bupati, bansis tius, imserakai segala baca, blanko apa, enggak ada, blanko. Lada gelit, telepon Jokowi, telepon. Oh. Langsung, oh iya, iya, EKD nukin JKW, dungban muntah lang, aku telepon. Begitu bangganya kita kalau kita dekat dengan Jokowi. Daniel, dia dekat dengan raja. Tapi waktu ada masalah, dia enggak cari raja. Dia enggak telepon raja. Yang dia cari bosnya. Tiga kali sehari dia berdoa kepada Tuhan. Daniel itu adalah orang sibuk. Sibuk sekali. Jokowi kalau sekarang kamu tanya, sibuk sekali. Dia sama seperti Jokowi. Dia sibuk. Tapi firman Tuhan bilang tiga kali sehari dia berdoa ke rumahnya. Mungkin siang udah sampai jam doanya. Datang stafnya, Pak, Pak Daniel, ini ada berkas yang mau ditandatangan Pak. Tolong Pak, itu Bapak itu perlu kali. Nanti ya, udah sampai jam doaku. Aku ke rumah, aku berdoa dulu. Berdoa. Mungkin sore, Pak, ini ada proyek ini Pak. Perlu ditandatangan Pak. Kalau kita gak tanda tangan Pak, segera nanti bisa batal tender kita ini Pak. Udah sampai jam doa aku, nanti kita urusnya. Aku berdoa dulu. Dia sibuk, tapi tiga kali dia berdoa setiap hari. Bilang kiri kanan, kamu gak usah sok sibuk kawan, bilang. Daniel itu lebih sibuk dari kita semua. Gak ada yang lebih sibuk dari Daniel kita semua. Kadang-kadang banyak kali alasan kita. Lah aku sempat om. Gak ada alasan. Kalau kita mau memasuki tahun 2019, kamu harus jadi orang yang suka berdoa. Amin. Ada satu anak muda, dia gagap bicara, gagap. Mau beli dia ke kedai ini, mau beli Rinso. Rinso. Gagap. Kalau orang gagap itu paling cocok jual buku katanya. Jual belinya bawanya buku. Mau kan beli buku? Kalau enggak mau kan biar ku bacakan semuanya. Enggak usah, ku beli aja semua. Itu orang gagap, dia enggak bisa bicara lancar. Ada satu anak muda enggak bisa dia bicara lancar. Bicara begitu ya. Dan enggak tahu fashion. Asal pakai baju celana, sepatu coklat, baju putih, ini warna orange, ini pink, warna-warni. Asal dia jalan, orang bilang, pelangi, pelangi, alangkah. Itu anak muda ini, dia gak tahu fashion. Ku ajari kamu. Aku dapat satu masukan dari ahli fashion. Dia bilang, kalau kamu pakai penampilan, usahakan maksimal 3 warna. Usahakan maksimal 3 warna. Kalau ini abu-abu. Udah ini biru. Nah ini ada putih-putihnya sedikit. Usahakan 3 warna. Itu kata ahli fashion. Dia gak tahu fashion anak muda ini. Bicara pun gagap. Tapi satu kali bapak sama mamanya bilang, nakku, sekalipun kamu gak bisa apa-apa,
kamu jangan lupa berdoa, minta kekuatan daripada Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari, kata bapak. Iya pak. Lalu dibacanya firman Tuhan. Dia baca dalam Yesaya 43 ayat 4. Dia bilang begini, firman Tuhan bilang, Yesus bilang begini, karena engkau berharga di mataku, mulia, dan aku ini mengasihi engkau, katanya. Berarti aku ini berharga, berarti aku mulia, berarti Yesus mengasihi aku, kata anak muda ini tadi. Sejak itu dia semangat. Berkaca dia bilang sama cermin itu, "Hei, kau itu berharga, kau mulia, Yesus sayang sama kau," kata. Dan sejak itu dia tetapkan visi hidupnya, dia bilang begini, "Mulai hari ini, no Bible, no breakfast." Enggak ada. Kalau aku bangun pagi belum baca Alkitab, enggak layak aku sarapan. Itu moto hidupnya. Pokoknya kalau belum baca Alkitab, enggak layak aku sarapan. Bangun pagi belum baca Alkitab, enggak layak aku sarapan. No Bible, no breakfast. Itu moto hidup. Setiap hari dia jalani. Bangun pagi, baca firman Tuhan. Doa, baru sarapan. No Bible, no breakfast. Sampai di akhir hidupnya, dia tahun lalu baru meninggal. Moto hidupnya tetap sama. No Bible, no breakfast. Waktu dia tutup usia tahun lalu, di usianya 99 tahun, Presiden Amerika pun datang ke rumahnya melayat dia. Bukan hanya Presiden Amerika, mantan-mantan Presiden Amerika pun ngantri ke rumahnya. Siapakah dia? Dia adalah Billy Graham. Billy Graham itu dulu gagap, gak tahu fashion. Dan mujizat terjadi. Satu kali dia coba-coba khotbahi bapak mamanya, main-mainnya dia. Waktu dia khotbah enggak gagap lagi. Waktu mama bapaknya dengar, Hani kau lah nih gagap, ada aku nangis dia. Dan sejak itu dia enggak gagap lagi. Tapi moto hidupnya, no Bible, no breakfast. Dan dia akhirnya bisa menjadi orang yang berbeda. Jadi bapak ibu, kalau kamu mau menjadi orang yang berbeda, punyalah moto hidup. Tidak ada hari sarapan tanpa firman Tuhan, tanpa doa. Dengar ini baik-baik. Orang yang berdoa itu pasti beda hidupnya dengan orang yang tidak berdoa. Suami yang didoakan pasti beda dengan suami yang gak pernah didoakan. Istri yang didoakan pasti beda dengan istri yang gak pernah didoakan. Kalau istri yang sering didoakan, pasti uang belanja itu drastis turun. enggak, ini enggak ada pengaruhnya, ini hanya bercanda. Orang yang melayani dengan berdoa dengan orang yang melayani enggak berdoa, pasti beda. Jakob Nahui pernah bilang, banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Enggak ada berdoa, enggak ada berkat. Jadi berdoa itu punya pengaruh yang luar biasa. Masalah yang didoakan sama masalah yang gak didoakan pasti beda. Jadi semua berbeda kalau didoakan. Dan Daniel akhirnya dia bertahan karena dia berdoa. Saya percaya waktu dia mau masuk ke gua singa itu, secara manusia dia pasti takut. Kalau sejarah menceritakan kalau ada singa-singa orang yang mau dimasukkan ke gua singa, singa itu sengaja enggak dikasih makan sampai berhari-hari supaya lapar kali. Dan waktu ada tawanan yang mau dibuang, belum sampai bawah pun, sampai di atas brak, tinggal tulang sampai bawah. Itu sengaja dibuat pada zaman itu supaya enggak sembarangan orang kena hukum. Saya percaya waktu Daniel mau dibuang, secara manusia dia takut. Secara manusia dia gini. Tapi di balik kemanusiaannya ada Tuhan yang lebih kuat dari kemanusiaannya. Makanya teman-temannya pun Sadrah Mesa Abednego waktu mau dimasukkan ke dapur api, secara manusia mereka goyah. Tapi waktu ada Tuhan yang selalu bersama dengan mereka, mereka bisa bilang, Tuhan kami pasti tolong. Kalaupun Tuhan kami enggak tolong, kami tetap tidak menyembah patung Tuanku itu. Bukan dia yang ngomong itu, tapi ada kuasa Tuhan yang bersama dengan dia. Kenapa dia bisa nyatu dengan Tuhan? Karena doa.
Doa inilah yang akan membuat kita nyatu dengan Tuhan. Siapapun kita, doa itu yang akan mengangkat hidup kita. Jadi berdoa, baca firman ini kelihatannya sepele, tapi ini membawa dampak yang besar. Waktu Daniel berdoa, baca firman, apakah dia lewat dari gua singa? Ternyata enggak, dia tetap masuk ke gua singa. Sama seperti kita, waktu kita berdoa, baca firman, jangan kamu berpikir lewat semua masalah, enggak. Akan ada juga masalah kita. Tapi saya ceritakan lagi, bukan soal masalah, tapi soal kita kuat di dalam masalah itu. Dia dibuang ke gua singa. Waktu dia dibuang ke gua singa, lebih sedih raja daripada dia. Raja udah gak tidur lagi dia. Gimana lah Daniel ini? Aduh, gimana lah ini? Kenapa lah bisa ini terjadi? Kalau tahu aku ini gak udah datang ini. Kalau Daniel udah masuk, dia aja selama ini tangan kananku, habislah kerajaanku. Pagi-pagi benar dia datang ke gua itu. Dia teriak, Daniel, geludah makam Daniel. Di situlah aku baru tahu Daniel itu ternyata bukan orang karo. Kalau orang karo ya, ngeluh kurang ajar. Reviving ku kata raja bagi kai kau raja bakaina. Tapi Daniel dia datang, masih tuanku raja. Bisakah kita berkata begitu? Masih baru semalam orang yang sama memasukkan kita ke gua singa, menampar kita, memfitnah kita. Bisa kita berkata masih tuanku? Enggak bisa. Kalau enggak ada ini, kenapa dia bisa masih tuanku raja? Karena ada Tuhan bersama dengan dia. Itu yang bikin dia kuat. Masih tuanku, masih. Akhirnya raja bilang, keluarkan Daniel, keluarkan. Sekarang semua orang yang buat berita-berita hoax, masukkan semua satu-satu. Sama kayak sekarang kan, satu-satu udah masuk penjara ini kan. Yang gak ngerti banyak nonton berita lah. Akhirnya dia dipromosikan oleh raja. Bukan hanya Daniel, Tuhannya Daniel pun. Ah, Tuhan Daniel ini Tuhan yang hidup. Kenapa dia bisa kuat bertahan di zaman yang sulit? Karena dia punya prinsip. Gak tergoyahkan. Kalau udah melawan firman Tuhan, apapun ceritanya dia gak mau digoyahkan. Makanya ada firman Tuhan, dicari-cari kesalahannya, gak ditemukan satu pun. Karena dia punya prinsip. Kalau dia gak punya prinsip, pasti ada kesalahannya ditemukan. Pasti ada korupsi. Pasti ada yang macam-macam. Tapi ini dicari-cari, gak ada. Karena dia punya prinsip. Yang kedua, kenapa dia kuat? Karena dia punya komunitas. Anak-anak Tuhan punyalah komunitas. Minimal teman di satu gereja ada satu atau dua teman di yang kamu dekat. Kalau ada masalah, ceritalah sama dia. Saling kalian mendoakan. Aku ada masalahku ini, Bapak Sianu begini, anakku sini. Ayo kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Komunitas itu akan buat kita kuat. Tapi usahakan ini orang-orang yang takut akan Tuhan. Jangan kamu cari komunitas itu bukan orang Kristen, bukan orang yang takut Tuhan. Akan makin banyak nanti masalah itu. Buatlah teman, ih ngokam berat ena. Nanti si anu persis ke masalah bagi kami ena. Maka ya sengendelis. Itu kalau bukan orang yang kenal Tuhan. Tapi kalau cari kamu orang kenal, ayo kita berdoa teman. Aku gak ada kekuatanku, cerita pun kamu sama aku. Cuma kita bisa berserah sama Tuhan. Sama seperti Daniel. Dia datang kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Supaya apa? Supaya mereka bersama-sama ngadu sama bos yang di atas. Karena mereka punya komunitas. Dan yang terakhir, kenapa Daniel kuat? Dia suka berdoa. Saranku kepada anak-anak Tuhan, cukup ini saja. Sukalah kamu jadi anak Tuhan yang suka berdoa, suka baca firman. Itu saja kamu pegang, sudah kuat kamu. Mati aku nanti enggak lagi kamu ingat semua khotbah-khotbahku. Kamu ingat aja ini. Om itu dulu ingatkan aku supaya aku jadi anak Tuhan, suka berdoa, suka baca firman. Sudah cukup. Sudah cukup akan membawa kamu masuk dalam rencana Tuhan yang indah, yang tinggi, yang luar biasa. Jadi ini ya.
supaya kita tetap teguh, istilah anak muda sekarang, tetap standing firm, tetap unshakable, tidak tergoyahkan. Tiga hal. Prinsip, punya prinsip, punya komunitas, punya doa.